Ya, ini kondisi rumahnya langsung siap huni ya, layak pakai. Ini coba ke kamar utama. Nah, ini kamar utama ya, teman-teman. Kamar utama itu langsung tembus ke lengkong ya, jendela-jendela itu bisa lihat lengkong sebelah. Toiletnya ini, teman-teman. Nah, ini toiletnya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi di Jalan Anggrek ini, Semarang ya. Ini lagi nunggu buyer yang mau lihat rumah disewakan ya. Ya, sekedar aja ini vlog. Coba ini kita lihat rumah yang mau disewakan, teman-teman. Nah, ini berlokasi di Jalan Anggrek ya, teman-teman. Jalan Anggrek, nah ini bersebelahan dengan RS Tlogorejo ya, yang sisi sebelah utara. Ini Jalan Anggrek 3 ya. Coba ini rumah yang mau disewakan ataupun dijual ya. Nah, ini rumahnya, teman-teman. Nah, ini ya rumahnya yang dijual ataupun disewakan. Nah, ini buyer ini mau pengen yang sewa atau pengen beli ya, kurang begitu tahu ya. Cuma aku sedikit aja bukain pintu ini, sekedar nunjukin kalau orangnya mau lihat ya. Coba ini kita review ke dalam rumah, situasi dan kondisi. Nah, ini ya halaman depan, masih banyak rumput-rumput ini, teman-teman. Coba kita langsung masuk ke dalam ya. Ini langsung ruang tamu ya. Nah, ini ruang tamunya, teman-teman. Nah, ini ada kamar. Oh, ini nganu, ini garasi. Nah, ini garasi ya, atau carport ya, teman-teman. Ini juga bisa tembus ke lengkong sebelah ya. Nah, itu lengkong sebelah. Ini kita ke kamar sebelah aja ya. Nah, ini kamar nganu ini, teman-teman. Kamar anak. Nah, ini kamar anak ya, ada AC-nya juga. Kita menuju ke sebelah ini. Ini lengkong juga ya, bisa tembus depan yang sebelah sana. Yang ini ke arah dapur ya, ada pintunya. Nah, ini kondisi rumahnya langsung siap huni ya, layak pakai. Ini coba ke kamar utama. Nah, ini kamar utama ya, teman-teman. Kamar utama itu langsung tembus ke lengkong ya, jendela-jendela itu bisa lihat lengkong sebelah. Toiletnya ini, teman-teman. Nah, ini toiletnya ya, ada shower juga. Nah, itu ada wastafel, kaca pengilon ya. Ini lantai 2 ya, yang mau mengarah ke lantai 2. Ini kita ke dapur aja dulu. Nah, ini dapurnya ya. Nah, ini yang mengarah ke lengkong tadi.
tempat cucian. Ini kamar pembantu ya. Kamar pembantu. Ini toilet pembantu. Nah, itu yang mengarah ke garasi tadi ya, atau carport. Langsung bisa tembus ke depan. Ini kita menuju lantai 2, teman-teman. Nah, ini ya, tampak dari dapur ya, ruangan tengah. Nah, itu kamar 1, kamar 2. Toilet ya. Coba ini kita langsung ke lantai 2. Sebetulnya aku dulu pernah ngonten di sini ya, teman-teman. Cuma ini ya sekedar aja review kondisi rumah yang mau dilihat buyer ya, yang mau sewa ataupun beli. Nah, ini ada jendela ya. Ini ada 2 kamar, teman-teman. Itu bisa langsung mengarah ke cucian tadi ya, untuk cuci-cuci. Dikasih lubang ini masalahnya biar sinar matahari bisa masuk ke bawah ya. Nah, ini kamarnya. Ukuran 2,5 x 2 itu kalau tidak salah. Nah, ini kamar juga ya. Ini bisa dibilang kamar, bisa ya gudang juga bisa. Langsung tembus ke balkon sebelah itu buat jemuran ya. Ya, kondisi kayak gini ya, teman-teman. Sekedar aja review ini. Rumah yang mau dilihat orang ya. Mau sewa atau beli ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Sudah terang ini, teman-teman. Kondisi kayak gini ya, teman-teman. Ini kamar mandinya ya, yang tadi. Ada shower juga, bak 1, ini bak 2, ini klosetnya ya. Coba tak hidupkan ini biar terang ya. Nah, ini ya. Ini dapurnya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu, sekedar aja review rumah yang mau dilihat buyer ya. Mau sewa ataupun mau beli ya, kondisi kayak gini. Siap pakai ya, siap huni. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.